Kita ke informasi pertama pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polres Bondowoso Jawa Timur Selasa siang menggerebek dua pengguna sabu-sabu dan pengedar obat keras berbahaya tanpa izin edar. Dari tangan tersangka, polisi mengamankan barang bukti sabu-sabu seberat 0,2 gram dan 11.000 butir pil berlogo Y. Diketahui dua tersangka mengedarkan oker baya ini di kalangan remaja di pinggiran kota. Gerbek ini kemungkinan ada di dalam kamar. Kedatangan petugas dari Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resort Bondowoso membuat dua tersangka pengguna dan pengedar oker baya tak berkutik. Keduanya tertangkap tangan mengkonsumsi sabu-sabu di rumah temannya di Desa Pakuniran, Kecamatan Maisan, Bondowoso. Dari hasil penggeledahan kepada kedua tersangka, polisi juga menemukan 0,2 gram sabu-sabu serta alat hisap. Selain itu, polisi juga mengamankan 11.000 butir obat keras berbahaya yang disimpan di dalam kardus kecil yang dibungkus kantong plastik. Keduanya yakni Faruk Umar, warga Desa Keranjingan, Kecamatan Sumbersari, Jember, dan Ahmad Rosidi, warga Desa Romo, Kecamatan Mayang, Jember. Keduanya merupakan target operasi polisi. Selain merupakan pengguna narkotika, polisi menduga keduanya juga terlibat dalam jaringan peredaran oker baya di wilayah Bondowoso. Kedua tersangka kemudian dibawa ke Polres Bondowoso untuk penyelidikan lebih lanjut. Kita menemukan 11.000 pil dengan logo Y di Bondowoso, kemudian yang mana di sekitar barang ini kita temukan dua orang yang sedang menggunakan narkotika jenis sabu dengan berat 0,2 gram beserta alat-alat perlengkapan untuk menghisap sabu. Ada berapa tersangka? Untuk saat ini ada dua tersangka yang kami amankan, keduanya warga Jember dengan inisial F dan A. Sasarannya dan siapa saja? Ya, kalau selama ini tentunya pengguna pil-pil ini adalah anak-anak muda yang menggantikan peran ekstasi. Jadi efeknya bisa seperti ekstasi, namun dengan harga yang lebih murah. Polisi kini masih memburu pemilik rumah yang berhasil kabur saat dilakukan penggerebekan. Sementara kedua tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tim Liputan News FTV Jember melaporkan.